kebun teh ya, sungguh indah, masya Allah. Ini ada kita mau kalau lagi di mana ini? Dari alam, suasana alam ya, suasana alam. Nah, meskipun di negara Tiongkok ya, kita bisa melihat suasana perkebunan teh lumayan mengobati rinduan kita. Assalamualaikum. Kita mau jalan-jalan ya, guys. Ini teman-teman nih pada naik pelati. Ya, mana yang klik? Yuk, mau nggak dipijit tutup? Ayo. Ada Mas Palang ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Pak Harto. Yuk, ke belakang. Ini Mas Heru. Yep. Yeah. Itu Mas Sule, ini Mas Jepri. Kita lagi jalan nih, ya, siap menuju hunting, hunting. Kita mau hunting, mau hunting mungkin ke gunung ya. Ya, ya. Sampai di next. Ini perkebunannya ya. Oh, indah juga ya. Ini pucuk-pucuk tehnya. Kebetulan kita rada siang jadi agak panas ya. Kita menyusuri perkebunan, bagus guys. Waduh, kita ada pelombok juga. Kita lagi di mana ini? Cari alam, suasana alam ya. Suasana alam. Wah, kebetulan kita libur ya. Panas. Kita telat ya, sudah siang dikit. Betul, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi biar panas, tapi indah. Ya, guys. Selamat menikmati ya. Ya, ya itu oke. Okay. Ikuti perjalanan kita. Kita lanjutkan. Sip. Dua rumah ya, mungkin ini pengurus perkebunan ya di sini tinggal. Cukup bagus. Fasilitasnya dilengkapi AC juga nih. Jadi enggak kedinginan saat musim dingin ya. Bagus juga nih. Man juga ternyata penghuninya ada kolamnya juga lagi mancing untuk refreshing sini ya. Sebelah kanannya gunung menjulang tuh, nah hijau. Jalanan lumayan nanjak nih guys jalannya nih. Bambu-bambu China. Udah masuk lokasi? Lanjut balik. Nanti balik lagi. Lumayan olahraga. Ada Pak Harto pasukan. Yo. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Olahraga.
Beneran kebun teh ya, sungguh indah, masya Allah. Meskipun di negara Tiongkok ya, kita bisa melihat suasana perkebunan teh. Lumayan mengobati kerinduan kita. Seperti di Ciwidey ya. Pakai sel surya ya. Nice. Ini ada sel surya ya. Ternyata buat hama, perangkap hama ya. Serangga yang mengganggu perkebunan teh. Bagus ya. Kita terus. Sudah menyampe ya ke kawasan perkebunan teh. Di sana ada kuil di tengah-tengah perkebunan teh ya guys. Kita lihat keseruannya ya. Inilah guys, kita ada nyampe di tengah perkebunan. Ternyata ada kuil teratai, ada kuil ya. Kita lihat. Gimana? Bisa? Mungkin nggak boleh masuk sana. Oh, sampai 5 hari. Loh, pangan kok. Saya 5 ya, mungkin. Boleh bisa. Ah. Kayak apa ya? No, saya tidak tahu. 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 Guys, kita udah nyampe ternyata ya, di Gunung Kebun Teh China ya. Ini suasananya ya guys. Itu di sana ada kuilnya ya. Jauh. Bunganya cantik. Ternyata kita nggak bisa masuk ya guys, karena ada perkembangan virus. Jadi kita bisa masuk ini. Ya ditutup ya. Kita nggak bisa masuk lokasi. Sayang sekali kita tidak bisa masuk ke kuil ya guys. Sananya ditutup karena ada pandemi ya. Jadi dibatasi mungkin besok atau lusa. Kitanya kebun. Kambernak maaf ya. Makan dulu guys, makan dulu. Mantep nih. Ada ayam telur ya. Ayam kentong. Mungkin tipe guys. Kita makan lontong. Baru dipotong-potong. Ya, oke. Sip. Sip. Mantap. Mantap. Itu Parto lagi anteng juga. Mantap, Bro. Iya. Lontong rasa rendang. Iya, ini Mas Cep. Mantap, Bro. Wah. Ini Mas Peri. Lontong dulu ya, guys. Makan dulu ya. Makan dulu, guys. Ini Mas Sule. Apa sih yang bergaya? Tiga. Wah, ini makan. Terus di, langsung minum. Mas. Kemarin gue udah wadah. Ya. Terus, minum dulu guys. Sementara cari temannya nih. Mantap. Itu ke danau. Danau, oke. Benarnya ini. Tujuan yang sebenarnya ternyata ini ya, berarti ada tuh ayamnya. Ayam Cina tuh ternyata gede-gede tuh ya. Berarti itu ternak ayam. Seperti inilah ya suasananya. Ada yang nyolong aja.
Ini suasananya ya guys, ada tebing. Nah, kalau kesini, disini tempat parkirnya untuk para pengunjung. Lumayan ramai ya, kebetulan hari libur Cina juga ini, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri kita. Ada terparkir, parkir. Selanjutnya memasuki wilayah jalan perkampungannya ya. Menuju ke danau. Ada apakah itu? Ternyata akhirnya bening. Ada yang bermain air. Ini ya petanya ya. Apa ini? Banyak pengunjung yang berdatangan ke danau. Nah, tuh. Banyak wisatawan. Banyak piknik ya. Pada piknik di hari libur ini. Inilah ternyata danaunya ya. Danaunya ternyata di sini. Danaunya nih, guys. Ini sungguhnya masya Allah. Ternyata indah juga ya. Nggak kalah indahnya dengan di kita ya. Airnya lagi pasang nih. Dulu waktu kesini airnya surut, sekarang udah pasang kayak situ Patah Enggal. Ya guys, ini suasana danau. Camping ini menikmati hari liburnya. Kita sudah selesai ya guys. Ngevlognya ya ke danau Sosing, nggak tahu danau apa namanya ini teh. Danau buatan. Danau buatan Allah gitu ya. Allah. Ya amin. 4, jam 3. Ya. Gimana kesan-kesannya? Gimana? Oh, kesannya cukup meriah. Cuma tadi di awal itu kita salah masuk. Salam nyasab. Salam nyasab gitu. Salam nyasab. Salam nyasab guys. Ya. Di kebun teh. Di kebun teh. Iya, siap. Ini, Mas Heru gimana? Ya cukup melelahkan sebenarnya. Cukup melelahkan. Rada letoy juga. Ya letoy seutik tenanan. Ya cuman sebagian besar ya. Ada gembirinya drone sukses. Ya bisa lah, bisa. Oke, sip. Oke. Ya, lanjut cukup ke belakang. Ya, alhamdulillah kita udah mau balik lagi guys. Kita cukup lelah juga ini. Lumayan panas juga, lumayan jauh. Jadi, tapi alhamdulillah tidak senang juga. Senangnya. Pas liburan kita manfaatkan untuk jalan-jalan. Oke. Ini Pak Arto,
banyak yang iya nutut banyak tutut. Tutut. Tutut apa? Tutut. Yang tutut. Aduh, kacau dah. Tutut banget. Ini satu lagi. Gimana testimoninya? Ya, cukup melelahkan dan cukup memusingkan. Mau nyari tempat untuk makan aja sampai nyari ke gunung-gunung ya. Gunung-gunung. Nyasar kemana-mana. Iya, sip. Cuman mau nyari tempat makan lontong, cow. Ya, terima kasih banyak semuanya. Rekan kawan semuanya. Kita telah selesai nge-vlog hari ini ya. Kebetulan hari libur. Lebaran. Besok sudah kita mulai beraktivitas kembali. Selamat sore. Sampai berjumpa lagi di next vlog yang akan datang, mungkin lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Yeah.